Halo Sedulur Klutur, selamat datang kembali di Klutur Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang burung kecil mungil imut-imut yang lagi banyak diperbincangkan di kalangan kicomania. Nah, ini burung. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Ini kemarin saya beli masih tahan, masih diomyokan, harganya 200 ribuan lah. Nah, tapi teman-teman sebenarnya burung ini namanya adalah burung tepus lurik. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Tapi di pasaran ini banyak disebut dengan Huambi Mini Lokal atau Huambi Mini KW. Mungkin karena kemiripan burung ini atau bentuknya seperti burung Huambi Mini, jadi mungkin diberi namanya Huambi Mini atau mengusung nama dari burung Huambi. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa suara burung Huambi Mini ini, simak terus video ini sampai selesai. Oke lur, langsung aja simak suara dari burung tepus lurik ini. Mungkin banyak sedulur-sedulur semua yang mengira bahwa burung tepus lurik atau Huambi Mini Lokal ini bersuara sama seperti burung Huambi Mini yang impor yang banyak dilihat di YouTube, di channel-channel YouTube. Jadi mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, buat sedulur semua yang ingin membeli burung Huambi Mini KW atau Huambi Mini Lokal atau dengan nama aslinya burung tepus lurik. Seperti inilah kicauannya. Dan sebenarnya burung tepus lurik ini mempunyai kicauan yang bervariasi juga, nggak cuman seperti ini. Karena ini masih bahan, baru saya rawat sekitar 2 hari, jadi ini belum mengeluarkan variasinya ya, baru hanya sekedar cerecetannya aja. Tapi bagaimanapun ya tetap jauh berbeda ya teman-teman ya, sama Huambi Mini yang aslinya, bukan Huambi Mini yang KW seperti ini. Itu suaranya jauh berbeda. Dan teman-teman atau sedulur semua itu melihat di YouTube Huambi Mini asli terus membeli Huambi Mini Lokal atau Huambi Mini KW atau burung tepus lurik dan berharap burung tepus lurik itu bisa bersuara seperti burung Huambi Mini yang asli. Itu salah ya sedulur semua ya. Jadi suaranya jauh sangat berbeda. Dan pastinya harganya pun pasti sangat jauh berbeda ya sedulur semua ya. Jadi video ini semoga bisa memberikan pencerahan atau sedikit pengetahuan buat sedulur semua yang baru mengetahui atau baru mengenal burung Huambi Mini Lokal atau burung Huambi Mini KW ataupun tepus lurik ini. Karena di pasar burung itu ini biasa disebut burung Huambi Mini Lokal ya, mungkin mengusung nama Huambi Mini itu ya, mungkin untuk apa ya, selain kemiripan ya, mungkin untuk mendongkrak harga mungkin, atau ikut-ikutan untuk tenar dengan nama Huambi, jadi harganya juga lumayan. Oke sedulur klutur, demikian dulu video dari Klutur Channel, semoga bisa bermanfaat untuk sedulur semua, untuk teman-teman yang masih pemula agar bisa memahami mana burung Huambi Mini yang asli dan mana Huambi Mini yang KW. Jadi dua nama yang mirip yang udah dikawekan sama yang asli itu pasti jauh berbeda ya teman-teman ya. Demikian dulu video dari Klutur Channel. Salam seduluran, salam kicau.